Pasca tabrakan antara motor yang dikendarai Mukhlisin dan dump truck di dekat lampu merah simpang Kabil, nyaris jalur jalan menuju ke Kabil macet. Tubuh Mukhlisin yang tadinya mengendarai motor ini tergeletak tak bernyawa di tepi jalan raya arah simpang Kabil menuju bandara. Mukhlisin yang mengenakan seragam coklat ini tewas di tempat akibat tabrakan dengan dump truck pengangkut aspal. Wajah pria yang sehari-hari sebagai guru SMP Al-Azhar Batam ini tak dapat dikenali lagi. Lumuran darah yang menetes dari luka di wajahnya membasahi tanah kering di pinggir jalan. Jasad Mukhlisin yang sudah tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan menarik perhatian pengguna jalan. Akibatnya, kondisi arus lalu lintas pasca tabrakan ini mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dibantu warga, petugas Satlantas Polresta Barelang yang sudah tiba di tempat kejadian langsung mengevakuasi tubuh Mukhlisin. Setelah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dinaikkan ke mobil ambulans, tubuh Mukhlisin dibawa ke rumah sakit BP Batam, Sekupang. Untuk menghindari amukan massa, David segera diamankan ke Mapolresta Barelang bersama dump truck yang ia kemudikan. Saat diamankan di unit laka lantas Polresta Barelang, sopir dump truck mengaku tidak sadar lori raksasa yang dikemudikannya menyenggol pengendara sepeda motor yang melintas di sampingnya. Setibanya di kantor polisi, David menceritakan lori raksasa yang ia kemudikan melaju kencang dari arah Simpang Jam menuju arah Kabil. Tak sadar, kira-kira jarak 100 meter dari Simpang Kabil, dump truck-nya menabrak seorang pria pengendara bebek bernopol BP3613ET. Akibatnya, pengendara sepeda motor atas nama Mukhlisin, guru SMP Al-Azhar Batam, terhempas hingga puluhan meter. Saat itu, Mukhlisin langsung tewas di tempat. Saya ke lampu merah, udah hijau, udah hijau, saya jalan, jalan, terus, Pak, udah lewat dari samping itu tuh nggak nampak orang saya kena itu, udah kena itu nggak tahu, udah jatuh saya tahu orangnya. Jatuh itu orangnya. Jadi setelah nampak tadi gimana, langsung berhenti atau mau? Karena tengok aku orang udah jalan semua macet, kan jalan lurus, ya kan? Jadi aku ambil ke kiri nggak jauh dulu, jadi supaya nggak macet nanti kan. Terus korban tadi kondisinya gimana waktu ditengok pertama kali melihat? Pertama ditengok, aku langsung nggak tengok dulu, aku langsung ke pos aja. Langsung ke pos? Iya. Untuk apa kita lari kan? Iya. Kita kan untuk apa, nanti sia-sia juga lari kita kan. Berarti langsung ke pos polisi? Nah, ya? Dump truck dengan nopol BM9347XA yang merupakan saksi bisu atas meninggalnya Mukhlisin, guru SMP Al-Azhar, dibawa ke Polresta Barelang untuk dijadikan barang bukti. Selamat jalan Mukhlisin, atas kejadian ini semoga bisa menjadi pengingat para pengguna jalan raya untuk selalu berhati-hati. Dari Batam, Rian BCN TV melaporkan.